Kawan, di video kali ini saya akan membuat tutorial gimana caranya mengolah dan atau merebus yaitu boba bubble. Ini bobanya yang rasa brown sugar. Jadi boba biasanya ada dua macam, yang rasanya plain yaitu tidak ada rasa, dan yang ini ada rasanya brown sugar. Jadi ini rasanya seperti ada campuran gula merahnya ya. Mari kita eksekusi langsung. Ini brown sugarnya atau boba brown sugar, satu kemasan 1 kilo. Bang dulu ya, kita mau merebus atau mengolah 250 gram dulu. Jadi kita timbang 250 gram. Kita memasak 200 gram saja. Jadi kita mau masak 200 gram saja dengan air. Nanti kalau versi saya menggunakan air 500 ml. Nunggu air sampai mendidih. Jadi jika teman-teman merebus sesuatu, apapun merebus, usahakan untuk selalu menggunakan air yang mendidih lebih dahulu. Sudah air mendidih seperti ini, kita masukkan bobanya. Kita masukkan bobanya hingga mengeluarkan warna kehitam-hitaman. Sekali kita aduk supaya tidak lengket semuanya. Jadi boba ini teksturnya kenyal dan warnanya agak brown-brown ataupun hitam ya kawan-kawan. Kita aduk-aduk supaya tidak menggumpal, dan tunggu hingga matang. Selagi kita nunggu supaya matang, kita juga menyiapkan air mendidih ataupun air yang diisi gula untuk campuran nanti. Kalau supaya matang, kita masukkan ke air yang udah ada gulanya. Jadi kita selalu aduk supaya tidak menggumpal, dan kita tunggu hingga warnanya brown atau kecoklat-coklatan kayak seperti gula merah. Jadi kita masaknya sekitar 15 sampai 20 menit. Seperti ini kawan-kawan, ini hampir matang ya.
kita aduk terus pelan-pelan supaya tidak hancur bobanya. Nah, jika kalau sudah begini sudah ya teman-teman, jadi kita sudah dites, udah kenyal. Jadi langkah berikutnya, ini versi saya ya, jadi langkah berikutnya setelah boba sudah kenyal dan ini saya masukkan ke air dingin yang sudah saya kasih gula begini. Ini saya rendam di sini supaya tidak menggumpal nantinya. Jadi nanti tinggal ngambilnya bisa tidak menggumpal. Jadi yang tadi dari air yang panas kemudian dimasukkan ke air yang dingin. Mungkin versi orang lain-lain ya dengan resepnya. Jadi ini versi saya begini. Beda pengolahan, beda rasa. Nah, jadi begini. Nah, ini hasilnya. Jadi nggak terlalu menggumpal. Gini. Ini hasilnya tidak menggumpal. Oke, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Bye bye.